Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Oke guys, ini dia tumis cumi asin pete ala Lavi Channel. Oke guys, pengen tahu cara bikinnya dan resepnya ada di video gue sebelumnya ya guys. Jangan lupa subscribe Lavi Channel dan jangan lupa juga like, share, and comment. Oke guys, di sini juga sudah siap nasinya full satu piring. Langsung kita santap, kita habiskan. Oke, sebelum dihabiskan, jangan lupa kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung kita santap. Gue sorry ya guys, pakai tangan gue udah bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jangan lupa diaduk-aduk dulu guys. Mantap kan? Cuminya ternyata setelah direndam air panas nggak terlalu asin banget. Petainya juga sangat berasa. Ya guys. Mantap. Dan cabai-cabainya ini sangat berasa banget pedasnya. Daunnya guys, udah singkirkan dulu ya. Dan juga disingkirkan tuh daunnya. Guys, kayaknya nasi kurang nih guys. Kita nambah lagi ya guys, satu piring lagi. Oke guys, ini dia guys, piring tambahannya guys. Pastinya guys, full kembali. Mantap guys.
langsung bisa tuangin ya. Wah, bersih guys. Kuasnya guys sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis guys, walaupun tumisnya satu piring, tapi nasinya harus dua piring. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah guys, masih diberikan nikmat makan. Mudah-mudahan kalian semua juga tetap diberikan nikmat makan. Karena kalau nikmat makan kita sudah dicabut, rasa-rasanya gak bisa ngapa-ngapain guys. Hidup ini pasti sengsara. Oke guys, cukup sekian videoku kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe Lavi channel. Dan jangan lupa juga like, share, and comment. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.